فاستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور آيات 7. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang mana bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Ada dua perkara Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini sebelum kita masuk rumah yang bukan rumah kita. Satu, tasdak nisu, minta izin. Yang kedua, tusallimu ala ahliha, beri salam kepada ahli rumah. Minta izin itu sama ada tekan loceng ataupun macam-macam cara yang kita boleh kata minta izin. Yang kedua, dia, kalau dah takdir rumah tu, kalau kita beri salam lauk tak dengar, kan minta izin untuk tekan macam ataupun apa semua. Kerana bila orang tu buat, beri salam pada kan, beri salam pada. Ataupun kalau rumah tu jenis tak ada pagar, terus beri salam ataupun ketuk pintu. Ketuk pintu tu minta izin, yang keduanya beri salam. Itu pun dua perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni antara surah yang banyak mengajar adab. Adab itu pastinya adab bersama dengan suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Orang perempuan, orang lelaki pun kena hadam surah An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, wa idza balagat atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama ista'dana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur yang tersebut dahulu, yakni meminta izin. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-istidlan thalathun, fa idza udina lahu wa illa farja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin itu 3 kali. Apabila diizinkan bagimu maka silakan, apabila tidak diizinkan maka pulanglah. Minta izin itu 3 kali, kalau ketuk rumah 3 kali, kalau kecil loceng 3 kali. Kalau orang tu buka pintu masuk, dia benar akan masuk, masuk, kalau tidak balik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau pun dulu saya ingat macam tu. Kalau dia akan bagi. Kalau kita telefon dia 3 kali dia tak makan, jangan jawab. Kan? Orang tu ada privacy. Ni sampai 10 kali miss call, nama sama. Macam tak bagi bahasa kan? Telefon tu ada privacy orang tu. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Rumah pun macam tu. Kita ketuk 3 kali, orang itu tak keluar, maknanya dia ada sesuatu yang dia tak mahu diganggu. Ha, maka baliklah kita, datanglah hari yang lain. Atau membuat appointment pada masa yang lain. Kan? Itu antara adab kita bersama dengan Allah. Kami riwayatkan juga hadis ini dalam kitab As-Sahihain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan selainnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-istidzan min ajli al-basar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin itu disyariatkan kerana nak jaga pandangan. Pandangan mata, takut kita terus pandang apa yang ada dalam rumah. Kita duduk dalam rumah, kita nak pakai pakaian macam mana, terpulang pada situ. Maknanya, itu privacy Allah Ta'ala bagi. Cuma orang yang minta izin nak masuk dalam rumah tu, dia kena jaga pandangan. Sebab tu waktu kita ketuk rumah orang tu, di salam dan sebagainya, pandangan kita jangan terus ke pintu. Masuk dalam rumah, pandangan kita mesti di luar. Itu adalah adab kita dalam meminta izin.
Kami riwayatkan bahawa hadis meminta izin batas ini 3 kali daripada banyak sumber. Sunnahnya adalah mengucapkan salam kemudian meminta izin. Berdiri di pintu pada sisi yang sedianya tidak boleh melihat bahagian dalam rumah. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum, adakah saya boleh masuk? Apabila tidak ada yang menjawab, maka ucapan ini diulang hingga 3 kali. Apabila tidak ada yang menjawab, maka tidak boleh masuk. Itu adalah khulasah. Ada sebuah oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab nanti ini, masa yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan kita buat ahli bekas. InsyaAllah kita niatkan juga bacaan Al-Quran.